Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini aku pengen sedikit bahas tentang episode 57 yang akan datang. Dan karena ada kalian juga yang request, yang bang coba dibahas soal bocoran atau leak yang ada di episode 57 nantinya. Dan kalian juga banyak yang nanya kenapa belum upload sampai hari ini si Dafuk Boom. Dan yaudah, kita langsung bahas aja di video kali ini. Dan langsung aja, sebelum itu jangan lupa like sama subscribe untuk wahai orang baik yang udah like sama subscribe. Semoga sehat selalu keluarga. Dan ya udah, langsung aja kita bakal mulai. Let's go. Oke guys, jadi untuk di video kali ini aku leaknya dapat dari salah satu channel YouTube yang sempat udah lewat dari berminggu-minggu lalu ya, dari dia ngebahas yang episode 50 leaknya. Jadi emang aku mantengin ini channel dia, dia emang ngebahas banyak leak-leak yang ada di Skibidi Toilet. Dan dia ini adalah orang yang masuk ke grup Discordnya Dafuk Boom ya. Jadi aku sebenarnya pengen masuk ke grup Discord tapi belum tahu ya caranya gimana gitu. Oke, jadi langsung aja kita bakal ngelihat beberapa posan dari channel dia. Dan yang pertama adalah, ya ini dia guys, yang pertama adalah ini dia. Jadi ada foto atau ada gambar leak yang dia post di komunitasnya. Dan ini asli dari grup Discordnya Dafuk Boom. Emang Dafuk Boom ini dia di Discord itu rajin kayak ngasih foto-fotonya gitu ya. Kayak yang leak episode 50 juga si Peanut Butter ini, dia pernah ya ngasih leaknya juga tentang si kameramen plunger yang berdiri di depan Flame Tower ya. Dan itu beneran ternyata di episode 50-nya muncul. Jadi untuk foto ini nih pasti bakal ada juga di episode 57 nanti. Jadi ini ada bocorannya kayak gini guys. Oke guys, ada 3 kameramen. Yang satu tiduran di sebelah kanan, yang di kiri kayak lagi merenung atau pasrah gitu ya. Entah dia kayak ngerasa wah bakal kalah nih kayaknya nih, ini bakal jadi akhir dunia nih. Ya aku gak tahu, pokoknya ini ada kameramen yang merenung, ada yang tiduran gitu kayak lagi ngintip gak sih? Gak tahu lah ya, coba kalian komen di bawah aja kalau misalnya ya kalian punya pendapat atau teori. Dan yang tengah ini dia celananya beda sendiri ya. Dan ini bukan double plunger kan? Oke guys, ini bukan double plunger ya. Dan tapi dia megang kayak senjata gitu, senjata yang ada di episode sebelumnya yang pernah dipegang sama kameramen juga. Jadi ini dia untuk klik pertamanya, yaitu adalah ada foto yang diambil dari grup Discordnya Dafuk Boom. Dan itu ada di ya posan si Peanut Butter ini. Dan yaudah, ini dia kurang lebih leaknya. Dan untuk kalian yang seandainya pengen mengetahui leak-leak atau bocoran terupdate ya dari Dafuk Boom, kalian bisa mungkin subscribe aja channel Peanut Butter ini. Kalian bisa subscribe karena emang dia sering share kayak leak-leak gitu ya. Dan juga ya sebenarnya Dafuk Boom ini ada sedikit problem juga di beberapa hari atau seminggu lalu ya. Jadi kalian bisa ya bisa menyelam aja lah ke posan komunitas dia ya. Dan kalian bisa tahu apa yang terjadi atau apa yang dialamin sama Dafuk Boom seminggu terakhir ya. Ya pokoknya kalian bisa cek aja lah ya. Oke. Dan yang selanjutnya ini dia, ada posan lagi dari dia. Dan ini di post 11 Agustus, berarti 2 hari lalu setelah video yang apa sih gabungan itu diupload ya. Ya setelah si Skibidi Toilet season 18 ini yang all episode itu diupload. Jadi si Dafuk Boom, bukan Dafuk Boom ya, tim ya, ini kayaknya tim Dafuk Boom gak sih? Ada, aku gak tahu, ini kayaknya tim dari Dafuk Boom yang buat animasinya atau ya pokoknya mungkin admin Discord juga. Di sini ada Brian Wolf Package. Oke, jadi di sini dia ngepost di Discordnya Dafuk Boom ya. Ini dia, aku pengen bener masuk Discordnya, sumpah dah. Skibidi spoiler tuh. Jadi ini ada room chat gitu kayak Skibidi spoiler. Dan ini kayak di kiri, banyak banget member. Guys, coba kalian ada yang masuk grup Dafuk Boom, coba komen di bawah ya. Siapa tahu kalian ada yang masuk ke grup Discordnya, langsung bisa chat aja Instagramku. Dan gak masukin aku juga dong. Oke, jadi ini dia dari si Brian ini, dia ngepost katanya episode selanjutnya ini atau episode 57-nya ini lagi dikerjakan. Dan katanya juga ini adalah episode paling tersulit. Berarti episode 50 itu masih kalah dengan ini ya, proses pengerjaannya masih lebih sulitan ini. Karena yang di episode 50 itu sempat dari Dafuk Boom juga bilang kalau itu adalah episode yang tersulit yang dia buat. Dan sekarang ada lagi yang tersulitnya. Dan kemungkinan di episode 57 ini bakal jadi peperangan besar gak sih? Coba yang setuju komen atau like video ini. Dan atau kalian punya teori juga komen di bawah juga. Ya jadi untuk di episode 57 ini merupakan episode tersulitnya ya. Dan masih dalam ya tahap pengembangan atau lagi dibuat ya. Dan it's also the longest. Dan ini jadi episode ini juga bakal jadi episode yang durasinya mungkin bakal jadi terpanjang ya. Kalau di episode 50 itu sampai 1 menit 30-an apa 40-an gitu. Kemungkinan berarti ini sampai
3 menit atau 2 menit mungkin ya, yang nggak tahu juga. Dan yaudah, itu dia untuk 2 leak yang bisa aku kasih lihat ke kalian ya, dari si Peanut Butter. Dan ya, dia adalah salah satu anggota yang gabung di Diskota Dafuk Boom. Aku pengen bener masuk serius deh, biar kita bisa mengupdate gitu info-info terbaru dari Dafuk Boom, guys. Dan yaudah guys, mungkin itu dia. Jadi kalau aku terka-terka nih ya, kira-kira di episode 57 ini kemungkinan bakal ada pertarungan antara Titan gak sih? Entah mungkin Titan TV Man comeback datang lagi, atau mungkin bakal pertarungan antara Speakerman Titan yang versi upgrade ya, upgraded Titan Speakerman melawan upgraded Titan Cameraman. Atau bakal muncul juga nanti bakal bantuan upgraded Titan TV Man. Berarti bakal ada Titan TV Man upgrade yang bersamaan gitu. Mungkin ya, gak ada yang tahu juga. Dan kalau misalnya kalian punya tebakan atau teori-teori liar ya, kalian bisa komen aja di bawah. Dan intinya ada beberapa leak. Yang pertama ini dia, ada gambar ini yang kemungkinan nanti bakal ada juga di episode 57. Bukan kemungkinan, pasti ada sih ini ya, harusnya. Dan by the way, ini tempat apa ya? Markas kameramen? Markas Kibi di toilet? Atau tempat persembunyian? Aku masih belum tahu guys. Dan ada 3 kameramen yang ada di sini. Oke, kita tunggu aja. Dan aku gak tahu untuk detail jelas uploadnya kapan si Dafuk Boom. Yang pasti ya, si Peanut Butter ini nih, channel ini itu, kalian bisa cek aja di komunitasnya. Setiap saat itu selalu ada updatean. Kayak misalnya ya, kadang kalau ada info kayak update-nya kapan atau uploadnya kapan tuh sering dikasih tahu di komunitas juga. Jadi ya, kalau kalian pengen ngecek langsung bisa cek aja, siapa tahu ya. Dan yaudah, kurang lebih seperti itu guys. Dan ya, seperti aku bilang tadi ya, kemungkinan ini akan menjadi pertarungan super epic yang terjadi di episode 57. Dan aku gak sabar bener. Dan yaudah guys, kurang lebih itu dia untuk beberapa bocoran leak yang bisa aku sampaikan ke kalian ya. Karena emang ada dari kalian yang bilang, "Bang, bahas leak, bahas leak, bahas leak." Dan ya udah, karena kebetulan aku juga udah tahu channel ini dari beberapa minggu lalu ya. Ya udah guys, mungkin itu dia beberapa leak yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Dan untuk kalian yang punya tanya kapan Dafuk Boom uploadnya, kemungkinan antara besok atau enggak lusa. Ya paling cepetnya besok lah ya, karena emang selama-lamanya itu untuk sekarang ya, Dafuk Boom itu upload kayak 4 hari paling lama tuh ya. Jadi belum pernah sampai 5 hari, belum pernah sampai seminggu juga. Dan tapi kan ini episode yang sulit, jadi sabar dikit guys ya kalau emang jaraknya 4 hari atau 5 hari ya. Ya maklum ya, intinya kita tunggu aja. Yang pasti episode 57 ini akan menjadi episode epic. Dan ya udah, untuk video kali segini aja. Jangan lupa kalian tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan untuk yang pengen ngecek info-info terupdate dari Diskota Dafuk Boom, kalian bisa subscribe aja channel Peanut Butter XD10 official ini. Dan yaudah guys, untuk video kali segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga cebok kalau berak. Dan see you next time. Bye-bye.